Draw babak 16 besar, Arctic Open 2023. Tunggal Putra. Pertandingan babak 16 besar akan dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV dan channel YouTube BWF TV. Di babak 16 besar Tunggal Putra, satu-satunya wakil Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, akan melawan wakil Malaysia, Lee Zijia. Pertandingan Chico merupakan match ke-8 di court 1 dan dimulai sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 4-1 untuk keunggulan Lee Zijia. Tunggal Putri. Di babak 16 besar Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masih tersisa, seperti Tai Suying, Ponpowe Chochuwong, Han Yue, Mia Blifeldet, Pusarla Vesindu, dan Wang Ziyi. Ganda Putra. Di babak 16 besar ganda putra, wakil Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Hsuan. Pertandingan Ahsan Hendra merupakan match kedua di court 1 dan dimulai sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra adalah 3-1 untuk keunggulan Ahsan Hendra. Sementara itu, Pramudia Kusumawardana, Yeremia Eri Yoce Yakob Rambitan, akan melawan ganda putra China, Chen Bo Yang, Liu Yi. Pertandingan Pramudia Yeremia merupakan match ke-13, dimulai sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, dan court yang digunakan menyesuaikan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda Putri. Di babak 16 besar ganda putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia, karena Indonesia tak mengirimkan satupun wakilnya di turnamen dengan level Super 500 ini. Ganda Campuran. Di babak 16 besar ganda campuran, satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil China, Cheng Xing, Chen Fanghui. Pertandingan Dejan Gloria merupakan match pertama di court 2 dan dimulai pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 1-0 untuk keunggulan Dejan Gloria.